Oh, ini animasinya ya. Wih, keren. Tap screen. Wih, gila, keren ya. Keren loh. Gacanya ada animasi filmnya, cuy. Jangan biru, please. Berubah lo. Oh, nah, lagi. Kayaknya bagus, guys. Ini dia ultinya, secret skill dari Rimuru. Wih, keren ya. Gila. Megiddo. Oke, gue ada info nih buat teman-teman yang hobinya ngegacha ya, mau beli akun fresh atau akun starter yang DB-nya banyak atau diamond-nya banyak ya guys, kayak King of Fighter All Star, Dragon Ball Legend, Digimon Rerise, One Piece Bounty Rush, Captain Tsubasa Dream Team, Dragon Ball Dokkan Battle, Seven Deadly Sins Grand Cross sama Yu-Gi-Oh Dueling ya guys. Kalian bisa beli akun fresh-nya sama Rintanakun, harganya murah. Kontaknya Rintanakun udah gue tulis di kolom deskripsi ya guys. Halo teman-teman, akhirnya Tensura dari Bandai sudah bisa kita mainin guys ya. Judulnya Slime Isekai Memories. Ya, ada beberapa handphone yang nggak bisa mainin ini game ya. Di emulator pun juga nggak bisa guys. Gue udah download ya, BlueStack 5, LD Player 64-bit juga nggak ada gamenya. Gue nggak tahu kenapa ya, di emulator nggak ada gamenya. Kita cari di Google Play-nya nggak ada. Jadi ini gue mainin di handphone gue yang Black Shark ya. Di Samsung gue, Samsung A8, itu bisa diinstall tapi nggak bisa dimainin, nge-lag banget. Ya, jadi kayaknya gamenya berat banget ya. Oke, langsungnya kita mainin ya. Wih, di milim seksi banget cuy. Ini mainnya kita bisa jalan-jalan di kota kita gitu ya. Nih, ini kita jalan-jalan guys. Yang layar sebelah kiri buat jalan, yang sebelah kanan buat kamera ya. Oke, di situ ada Suna. Cus. Rimuru sama. Error apa tuh? Oh, gila ini. Wah, error kah? Tuh, ini aja di Black Shark aja agak error-error guys. Agak nge-lag di sini. Oh, kita duel langsung kah? Tuh, lihat tuh ya, di belakang ya, itu pecah-pecah grafiknya guys. Gila loh, bener-bener ini game sih berat banget cuy. Ini nanti setelah abis tutorial ya, kita disuruh download 2GB lagi guys ya. Abis tutorial ada 2GB lagi menanti kita cuy. Oke, ini kayaknya duelnya ya. Kita tutorial duel guys. Oke, mana teksnya cuy? Teksnya tiba-tiba hilang. Harusnya ada teksnya ini. Wah, error-error. Wah, gambar pecah tuh. USB ini baru. Rimuru berubah. Nah, gitu dong. Jadi slime terus. Nggak enak banget. Ya, pecah kan? Ah. Oke, gue habis restart ya guys. Gamenya restart karena tadi gue ngehang ya, ngelag, ngebug. Nah, ini battle tutorialnya nih guys. Nah, ada 3 macam soul yang dapat kita gunain buat melawan musuh di battle ya. Ini soulnya ada hijau, biru sama orange ya, atau kuning, ngomongnya kuning aja lah ya. Hijau, biru sama kuning ya. Oke, kita pilih guys. Hijau Rimuru. Habis itu Benimaru. Rimuru lagi, milim. Rimuru. Bonus 100%. Mainnya kayak combo-combo gini ya. Beda banget sama Tensura King of Monster ya. Wih, monstrous combo. Mamam. Jebret. Gila ya, kombonya aja keren ya. Ada animasinya gitu ya. Gue pengen penasaran special skillnya guys. I will destroy them. Oke, ready. Use the soul of secret to fill the secret skill gods. Oke. Kita pencet guys, udah 100 poin. Udah gitu apa nih? Ini special skillnya kah? Oh, ini dia guys. Ultinya kah? Oh, belum. Bukir tadi ultinya guys. Belum ya. Ini apa nih? 6 kali attack combo. Abis combo dia ulti kah? Monstrous combo. Oh, masih guys, masih combo. Oh, oke. Belum ya, belum keluar skill utamanya ya. Skill utamanya belum keluar. Nah, itu baru udah penuh ya di bawah HP-nya si Rimuru ya guys. Udah ada secret skill godnya udah full. Nah, ini baru ultinya nih guys.
Tapi ulti bisa juga dikeluarin bareng sama pukulan biasa tuh ya. Nah, ini dia ultinya, secret skill dari Rimuru. Wih, keren ya. Gila. Megiddo! Fury of the Gods. Lumayan ya, keren ya. Final attack. Mati semua langsung. Lumayan ya, keren ya. Keren, keren, keren. Tapi Tensura yang King of Monster juga keren sih. Gua kangen tuh pengen main lagi, guys. Ya, itu gua tinggalin gara-gara mau keluar yang Bandai punya, coy. Oke. Apa itu? Apaan tuh, guys? Ah, ini nih musuhnya nih. Isis ya, si Isis. Oh, mukanya mana? Kok kita kasih lihat itunya doang badannya, cuy? Nah, ini. I want to join him. You will meet him soon. Oke, okay, yaitu anak Rimuru ya, Shinsa. Ah, soyeba, mada nanotte nakatta yo na. Ore wa Rimuru. Ore wa Rimuru. Tempest. Nan no inga ka. Kita skip aja lah ya. Kelamaan takutnya, guys. Ada story-story-nya juga soalnya ya. Tuh, download lagi 2 giga, cuy. A few moments later. Oke, okay, setelah download 2 giga ya, ada story-nya, guys. Ya, kasih tahu kenapa dia bisa jadi slime ya. Pas di dunia nyata dia dibunuh orang tiba-tiba jadi slime, guys. Ya ini ada story-nya juga sih. Ya kalian bisa lihat sendiri ya. Gua skip aja ya karena kelamaan, guys. Ya kita skip aja. Oh, ini dia ya. Pada saat dia masuk ke dunianya isekai. Oke, kita dibantuin sama Veldora kayaknya ya. Veldora Tempest Protection. Oke, kita ngelawan kelelawar. No. Oke. Jadi slime juga GG ya. Oke, gimana cara nyalain Veldora Protection-nya nih? Gue baru sadar di bawah bar HP ada 2 bar lagi ya, kuning sama satu lagi tuh ya. Oh, nih. Oke, increase all of secret damage 5% ya. Widih, keren. Oh, berubah semua jadi sama semua nih, guys. Oke, 1 2 3. Ya, damage-nya nambah 5% ya. Ada ultinya nggak sih? Oh, ini bisa ultinya nih. Oke, ready. Attack increase. Sekarang kita keluarin ultinya, guys. Secret skill activation. Oh, keren ya. Gila nih animasinya 3D ya, Water Blade Torrent. Udah kayak nonton animenya ya, keren ya. Di sini di atas juga ada speed sama auto ya, cuma belum bisa dipakai, guys. Jadi bisa di speedin, speednya bisa dikencengin kalau lagi duel, sama bisa auto ya. Oke, level 4. Nah, ini ada story-storynya lagi nih ya. Gua udah nonton animenya, jadi gua udah tahu storynya ya. Kita skip aja ya, guys. Nah, ya buat kalian yang belum nonton animenya ya, main game ini juga sama aja sih ya, soalnya ada storynya juga, guys. Oh, kita langsung ke gacha. Yes, first encounter recruit, guys. Wow, langsung gacha, cuy. Dapat siapa gua? Ini gachanya kayak gini ya, animasinya ya. Ya, si Rimuru jalan-jalan. Apa dia ngeludah? High density energy detect. Hintnya apa nih? Hintnya nih, ketemu orang berjubah, guys. Oh, orang berjubah tiba-tiba berubah jadi emas. Emas. Oh, rainbow. Gue dapet rainbow kah? Gel Gibson, bocil. Nggak di King of Monster, nggak di sini muncul, bocil. Oh, nggak, belum. Bintang 3, mid.
Ayo dong. Aduh, kayaknya Misaki bocil lagi. Tolong dong, jangan bocil dong. Ah, bocil semua. Apa-apaan ini Ryota? Tapi Ryota di King of Monster GG banget, guys. Jangan salah, ini bintang 3 ya. Bintang 3 lagi, cuy. Alis Rondo. Oh, ini kayaknya udah pasti dapat semua sih bocil-bocilnya kayaknya ya. Bocil lagi Alis Rondo. Haruna ya, gua nggak butuh. Bintang 4, bintang 5 mana? Gail Gibson lagi, cuy. Oh, tulisannya ungu, tulisannya. Tulisannya ungu, bintang 4 ya? Ya, si gugup. Capek deh. Oh, bintang 5 atau bintang 4 ini? Oh, bintang 5 Rangga. Oke, extremely rare. Ya, gua dapat Rangga ya. Gua nggak tahu ini pasti dapat Rangga apa enggak ya. Buat kalian yang gacha tulis di kolom komen ya, guys. Oke, lumayan ya dapat bintang 5. Ya, sisanya bocil, guys. Goblin apa nih? Oh, ini stack-nya nih. Oke. Oh, ini benar-benar story-nya dari awal, guys. Ya, ini party awal gua ya. Nanti gua bakal gacha lagi sih, pasti. Begin battle. All your finger down on enemy or allied to display. Oke. Okay. Rumit banget game Bandai ya, tapi bagus ya. Bonus 124 combo, higher combo for more damage. Combo makin gede, damage makin gede. Kita mesti bikin combo lebih dari 4 ya untuk powerful attack. Oke lah. Fill the god with soul, increase skill god, increase protection god, increase secret skill god. Oh, oke. Jadi ada 3 macam soul ini ya. Yang hijau itu buat naikin skill gods, guys. Yang biru itu buat protection gods ya, Veldora tadi ya. Sedangkan yang kuning itu buat secret skill. Oke, siap. Secret skill. Waduh, ini mainnya kayak ini juga ya. Kayak 7DS juga, guys. Coba ya, secret skillnya Rangga. Gak bisa. Oke lah. Fierce combo. Keren ya. Grafiknya sih gue demennya keren. Grafiknya kayak main game PS4, cuy. Aduh, gak ada yang kuning lagi. Gak ada yang kuning lagi nih, apa nih? Jangan. Ini skill bisa dipencet ya, guys. Untuk itu tuh ya. Ada naikin attack segala macam, buff segala macam. Kita ini lagi. Oh, gak bisa. Sini. Mama. Wah, kita mesti pintar-pintar milih soul ini. Ya, oke, ini biru semua nih. Oh, biru semua tuh. Naikin ini ya, godsnya Veldora ya, protection, guys. Ah, tapi musuh udah mati, cuy. Oke, jadi mekaniknya kayak gitu ya, cara bermainnya ya. Seru juga sih, beda banget sama Tensura King of Monster, guys. Bener-bener beda habis ini sih. Tapi dudunya sama-sama bagus sih, Tensuranya ya. Oke. Gue pengen liat skillnya si Rangga. Udah selesai, guys. Kita skip aja lah ya. Story-nya sama banget kayak di animenya soalnya. Oke, setelah mencapai Goblin dan Goblin now respect Rimur NF. Oke. Kita bisa gacha Lord Gopta kah? Goblin Village Elder. Omo. Build your nation and increase function, guys. Kita bisa bikin, udah bisa bikin di awal ya. Oke. Nah, ini dia nih, kita bangun-bangun, cuy. Bangun Goblin House dulu ya. Ini kita belum jadi kota ya. Sedih gak sih, masih jadi desa di hutan, guys. Lord Gopta. Hai. Oke, kita bangun ini dulu. Ini function yang apa? Oke. You cannot receive a population milestone. Oke, bisa dapat hadiahnya kristal juga tuh ya. Nah, lumayan, guys. Itu kayak buat gacha kayaknya ya. Gacha. Mainnya ribet nih.
Minna tsuyoku natta mi. Hai. Yudan wa kinmotsu da zo. Yoshi. Oke. Bangun gedung. Kunbenjou ga kansei shimashita. Training ground complete. Itte jikan go kongo mo. Iya ya, medic post. Oke. Okay. Increase your population and level up the mayor house. Oke. Okay. Level the mayor house tuh rest collect limit, expand your realm, rest max population ya mayor house penting banget berarti ya. Kita naikin ya, guys. Oke, home. Ada misinya juga nih, guys. Ya, daily mission. Oh. Accept all. Oke, battle speed udah bisa dinaikin. Auto juga bisa, udah bisa ya guys. Speed sama auto udah bisa ya. Lumayan. Info. Tutorialnya lama sekali, cuk. Apa ini? As the Great Sage. How can I? Oh, ini buat pertanyaan nanya-nanya nih. Kalau ada yang nggak ngerti ya bisa nanya-nanya di situ, guys. Kaget gue. Oke, sudah ya. Sudah. Nah, ini gambar depannya kayak gini, guys. Tadi gue nicknya udah gue ganti, kenapa jadi citizen nick gue? Nah, nick gue kenapa citizen, cuy? Menu coba ya. Ada quest, ada build nation, companion, recruit, shop, interact ya. Oh, ini ada bonus ini, guys, pre-register ya. Wah, ini kita dapat Tsuna, guys. Dapat Tsuna, dapat magic crystal, dapat Rimuru Sword, dapat Rimuru juga kalau nggak salah. Rimuru memory stone-nya 5, Tsunanya 1. Rimuru mana, cuy? Oh, Rimuru Sword dapatnya. Bukan Rimuru. Oke, ini apa nih? Oke, event. Wah, ada eventnya juga nih, guys. Lumayan nih. Ya, buat gacha, cuy. Buat gacha. Oke lah, gue mau gacha lagi nih. Nah, ini dia bannernya nih. 7 days only, ya. 7 days only apa nih? Bintang 5 guaranteed ticket recruit one time only. Ini beli ya? Waduh, kurang ajar, guys. Beli ternyata ya. Beli. Ada trainee juga tuh. 380.000. Ya guaranteed bintang 5, guys. Waduh, ternyata bayar. Gila ya, mahal loh. Ya 300 diamond aja 380.000, guys, sekali gacha, cuy. Nah, ini apa nih? Free once per day release recruit. Oh, ini gratis nih, guys. Kita hajar aja, cuy. Dapat siapa ini? Oh, ini animasinya ya. Wih, keren. Tap screen. Wih, gila. Keren ya. Keren loh. Gacanya ada animasi filmnya, cuy. Jangan biru, please. Berubah loh. Nah. Lagi. Kayaknya bagus, guys. Hah? Oke banget gua langsung dapat bintang 5 kah? Benimaru! Yes! Bentar kah gua dapat dia? Apa ini animasinya doang, guys? Dapat dia kayaknya ya. Bintang 5 Benimaru kah? Dapat bintang 5 Benimaru, cuy. Wah, GG. Satu gratis. Pasti dapat kah? Nah, tunggu ya, gue baca dulu. Udah habis ya. Wah, tadi bannernya itu guaranteed bintang 5 apa enggak ya? Gue nggak baca, guys. Ya, nggak tahu lah ya. Pokoknya gue dapat Benimaru, berarti gue udah ada bintang 5 ya, Benimaru. Benimaru sama si Rangga ya. Oh, ini gacanya, guys. Gacha multi pakainya 300 ya. Sementara gue tadi kayak ada 195 ya. Kurang 105 lagi ya. Nanti kita selesain story-nya dulu lah ya, baru kita gacha lagi nanti besok ya. Ini banner apa lagi nih? Tiket recruit, guys. Tiket gue ada berapa? Ada 11, guys. Kita bisa gacha lagi ya, tiket recruit. Semoga aja hoki lagi ya. Cus. Animasi gachanya aku penasaran. Oh, ada dua ya. Pertama si Rimuru jadi slime, atau lagi Rimuru duel sama si Milim. High density energy detect. Oke, tergantung dari ininya ya. Nih, orang berjubahnya nih, guys. Orang berjubahnya kalau misalnya berubah nih biru nih, kuning. Nah, satu lagi ungu.
Wah, kentut bebek. Nah, nggak dapet guys, nggak dapet. Ya, tergantung orang berjubahnya tadi ya. Haruna udah punya. Gue nggak tahu di sini bintang tiganya berguna apa nggak ya. Nanti kita tes lah ya, Kurobe. Oke. Oke, bocil Ryota lagi. Eh, kuning. Oh, kuning tuh bintang 4 guys. Festa ya, The Seeker. Oh, kuning bintang 4 lagi guys. Oh, Sion. Tapi Sionnya super rare ya, bukan bintang 5 ya. Tapi nggak apa-apa sih. Dapat waifu gue guys, Sion. Garm. Oke, ini jelek. Bintang 3 lagi, Alis Rondo. Wow, lumayan ya. Dapat bintang 4 Sion guys, sama si Festa. Oke, udah habis ya. Nanti gua nguling-nguling dulu ya. Nanti besok kita main lagi, baru gacha lagi ya. Oke, teman-teman, saya misiin aja ya. Game Slime Isekai Memories dari Bandai ya, guys. Game-nya sih, gue bilang sih lumayan bagus ya. Grafiknya bagus, art-nya bagus, skill-nya juga bagus, gameplay-nya juga banyak, fiturnya juga banyak ya, guys. Jadi bagus banget sih. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Game belum, kita kembali video berikutnya besok ya, guys. Buat kalian yang gacha ya, tulis kolom komen ya. Kalian gacha dapat apa ya, guys? Gue tadi dapat Rangga sama si Benimaru. Oke, thank you, guys. Bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.